KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu saya Dr. Mazli Syam binti Abdullah dalam rancangan Kaunselor Anda. Apa khabar murid-murid? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera bersama keluarga tersayang. Baiklah murid-murid, biasanya apabila kita mencatat nota, ada beberapa perkara yang kita menjadi masalah kepada kita ataupun menjadi isu kepada kita, iaitu kadang-kadang kita tidak boleh mencatat nota sepenuhnya. Apa yang cikgu cerita, apa yang kita baca, kita tak dapat catat dengan cepat. Ya? Jadi, ada nota-nota yang kita tertinggal. Dan mungkin murid-murid terpaksa telefon kawan ataupun minta kawan ambilkan gambar catatan nota yang kawan buat semasa kelas. Ya? Jadi, perkara-perkara ini akan menyusahkan diri kita. Jika kita mengetahui teknik untuk mencatat nota dengan baik dan betul, maka perkara-perkara ini tidak akan berlaku. Mencatat nota adalah merekod fakta, maklumat, apa sahaja perkara yang cikgu ajar, yang kita baca semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Dan mencatat nota ni biasanya berlaku semasa situasi belajar. Contohnya, katakanlah sekarang kita ada kelas PDPR bersama cikgu. Ya? Jadi apa yang cikgu cakap dalam kelas tu, kita akan catat sebagai memudahkan kita untuk memahami pelajaran dan juga untuk memudahkan kita mengingati fakta-fakta penting. Ya? Jadi, kita perlu tahu teknik yang betul untuk mencatat nota agar nota-nota atau fakta-fakta yang penting itu tidak ketinggalan. Pertama, kita perlu memahami pelajaran. Kenapa kita perlu memahami pelajaran? Kerana dengan kita memahami pelajaran, contoh mata pelajaran sejarah. Kalau kita tak faham mata pelajaran sejarah, macam mana kita nak menjawab soalan? Bila kita tidak dapat menjawab soalan peperiksaan ataupun soalan-soalan kuis dengan baik, markah kita pun tak akan dapat dengan baik. Jadi, prestasi pelajaran kita tidak dapat keputusan yang baik ataupun cemerlang. Jadi, kita perlu mencatat dan memahami fakta-fakta penting dalam setiap pelajaran kita. Ya? Yang kedua adalah kita perlu mencatat isi utama. Kenapa kita perlu mencatat isi utama dalam pelajaran? Kerana isi utama itu perlu untuk kita jadikan rujukan. Ya, tiba-tiba bila cikgu tak ada, mula-mula kita berada dalam kelas PDPR ataupun kelas biasa, kita rasa macam kita faham. Jadi kita pun tak catat. Tapi bila kita duduk seorang-seorang dekat rumah, kita nak baca balik nota tu, ya apa ya yang cikgu cerita tadi berkaitan dengan kisah tahun 1898 tu, kita tak catat. Jadi kita dah lupa apa yang cikgu cerita. Ya? Jadi, catatan perlu untuk kita jadikan rujukan. Dalam mencatat nota, kita perlu tahu juga apa yang kita nak catat. Apa yang perlu kita catat bila kita nak mencatat nota. Ya? Okey, sekiranya kita tak tahu apa kita nak catat, kita main catat saja. Jadi tak tahu apa fakta-fakta penting. Macam mana kita nak tahu apa yang perlu kita catat, okey? Jadi pertama, kita perlu tahu tanda-tanda isi penting mata pelajaran yang diajar. Macam mana kita nak tahu ya?
Macam mana kita nak tahu isi-isi penting yang cikgu sebutkan tu? Pertama, cikgu-cikgu ni sebenarnya dia ada satu tips. Ya? Dia ada satu tip. Tak kiralah cikgu di masa PDPR ke, masa dalam kelas ke, masa dalam ceramah-ceramah di video-video ke, dia ada satu tips. Kadang-kadang cikgu tu akan menyebut perkara penting tu, fakta penting tu berulang kali. Ya, murid-murid, catat apa yang saya sebut ni. Apa tadi saya sebut, murid-murid, bila perkara tu penting, cikgu akan sebut fakta penting itu berulang kali. Itu menunjukkan bila cikgu sebut berkali-kali tarikh tahun kemerdekaan negara kita, bila dia ulang banyak kali, maksudnya itu adalah satu fakta penting. Catat, ya. Okey, kedua, cikgu membuat dalam semasa cikgu mengajar, dia ada satu perkara yang kita panggil intonasi suara. Ya, intonasi suara. Jadi bila cikgu sebut perkara penting tu, cikgu akan tekan suara tu. Ada penekanan pada suara tu. Mungkin cikgu akan kuatkan sikit. Jadi cikgu, bila cikgu berada dalam, bila murid-murid dengar cikgu menekan suara dia sikit, mungkin itu adalah satu fakta penting. Jadi apa kita buat? Catat. Tadi ada dua kan? Okey, berikutnya adalah kadang-kadang cikgu dia bagus, dia tulis juga di papan putih. Ya, kalau sekarang PDPR ada whiteboard di dalam Google Classroom tu kan? Jadi cikgu akan catat di whiteboard tu. Jadi murid-murid boleh tengok kat situ. Okey, ni cikgu catat ni. Catat balik dekat kita punya buku nota. Ya? Dan ada satu perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Bila cikgu bercakap, mengajar, dia berhenti seketika. Kenapa dia berhenti? Sebab dia nak murid-murid ambil, memberi fokus kepada apa yang dia sebutkan ataupun apa yang dia ceritakan tu. Ya? Jadi, bila cikgu bercakap, dia berhenti sekejap, murid-murid kena ambil perhatian. Itu adalah fakta penting. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita cerita macam mana kita nak mencatat apa yang kita nak catat. Sekarang, macam mana kita nak dapatkan hasil satu nota, catatan nota yang berkesan. Ya, dia ada satu teknik, iaitu kita memberi perhatian dengan baik kepada apa yang kita lihat dan kita dengar. Ya, kita beri perhatian pada apa yang kita lihat dan kita dengar. Kalau yang kita lihat tu adalah cikgu kita ataupun guru kita sedang mengajar, kita perhatikan, beri fokus dan dengar dengan jelas. Ya, kalau tak dengar, katakanlah dalam PDPR tak dengar, cakap terus dengan cikgu, jangan tutup kamera. Ya, sekarang kalau proses mengajar ni kadang-kadang kita tutup kamera. Jadi cikgu tak tahu kita dengar ke tak dengar, kan? Jadi cakap dengan cikgu, cikgu, saya tak dengar suara cikgu. Yang kedua adalah maklumat yang kita dapat tu kita perlu pilih dan tafsir. Tadi saya ada sebutkan semua maklumat tu akan datang serentak. Ya, cikgu akan cakap semua apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak ajar, cikgu akan cakap. Tapi kita kena pilih maklumat-maklumat penting. Berdasarkan tadilah yang cikgu sebut berulang kali, yang cikgu masa cikgu berhentikan suara, kan? Dan intonasi suara cikgu, kan? Jadi kita kena pilih dan kita kena tafsirkan sebelum dicatat. Pentafsiran untuk kita buat tu sebelum kita mencatat nota memerlukan apa, murid-murid? Ya, dia memerlukan kefahaman. Jadi di dalam kelas, murid-murid perlu fokus. Saya sebut ya, di dalam kelas semasa PDPR, murid-murid perlu fokus apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu ajar. Bila murid-murid fokus, murid-murid akan faham dan mencatatkan dengan ayat sendiri apa yang murid faham. Kalau sekiranya masa pengajaran, masa cikgu mengajar dan bercakap,
murid tak faham, bagi tahu cikgu. Tekan unmute dalam PDP app kan. Kata, cikgu, saya tak faham. Boleh tak cikgu ulang sekali lagi? Saya pasti cikgu-cikgu akan ulang suara, akan ulang fakta yang murid-murid tidak faham tu. Jadi, pilih dalam tafsir dan catat dalam ayat sendiri. Dan hanya fakta baru saja yang dicatat kerana ia merupakan pembelajaran baru. Kalau contohnya itu ada satu pelajaran baru, jadi catatkan fakta baru itu agar ia menjadi satu pembelajaran yang baru, dan bila kita baca berulang kali, ia akan dapat kita faham. Ya? Jadi maksudnya kadang-kadang pelajaran baru ni kita nak buat ayat sendiri itu tak boleh. Jadi kita catat je ayat yang penuh, apa yang cikgu cakap itu agar kita faham. Ya? Dan apabila kita mencatat nota, kita perlu membaca. Dan contohlah kalau murid-murid mencatat nota daripada buku teks, ya? Catat nota ni boleh dibuat daripada buku teks, daripada pengajaran guru kan. Salah satunya adalah buku teks. Jadi kalau kata buku teks, murid kena baca berulang kali buku teks tu, dan lepas baca, susun catatan itu mengikut kronologi. Apa yang sepatutnya dahulu, apa yang sepatutnya kemudian, ya? Dan catatan nota itu boleh dibuat dalam bentuk grafik dan berwarna. Ya? Mata kita ni, murid-murid, dia memerlukan, dia suka melihat satu benda yang menarik. Suka benda yang berwarna-warni. Kan? Jadi, kita jadikan nota kita tu satu nota yang menarik, dan bila kita tengok, kita suka nak baca. Ciri-ciri nota yang baik ni adalah, pertama, dia mempunyai rangka kasar sahaja. Ya? Nota yang baik ni dia bukan semua nota yang ayat penuh berada di situ. Dia hanya nota kasar yang mana bila kita tengok nota tu, kita boleh menghuraikan isi dia. Kita boleh bagi contoh. Kita boleh menceritakan balik apakah yang kita telah pelajari. Itu maksudnya nota yang baiklah. Maksudnya nota tu dah sebati dengan kita. Apa maksud sebati? Maksudnya murid semasa mencatat nota tu, murid-murid sudah memahami apa yang cikgu ajar. Ya? Jadi sangat penting bila cikgu mengajar, baca balik apa yang dia ajar, lepas tu buat nota cantik-cantik yang boleh meningkatkan kefahaman kita dan mengekalkan ingatan jangka panjang kita. Ya? Yang kedua adalah, nota yang baik terdiri daripada idea yang utama. Ya, idea utama. Dia tak perlu ada huraian banyak-banyak, tak perlu contoh-contoh. Dia hanya ada idea utama. Bila kita tengok idea utama, kita dah boleh hurai dan kita dah boleh bagi contoh. Ya, okey. Dicatat dalam buku dan juga kertas khas. Ya, kadang-kadang kita ada satu buku nota khas, ya. Macam saya ada buku ni. Saya akan catat cantik-cantik kat sini apa yang saya nak catat. Isi-isi penting. Poin-poin saja. Ya? Okey, begitu juga dengan murid-murid. Murid-murid perlu ada buku catatan nota yang cantik yang murid-murid suka. Ya? Perkara-perkara ini penting sebab kalau kita tak suka buku nota kita, dia tak akan meningkatkan motivasi kita untuk belajar. Ya? Begitu juga dengan nota. Perlu nota yang cantik. Ya? Dan catatan terang, senang dibaca dan mudah difahami. Catatan tu mesti jelas, mudah difahami. Kalau nak bubuh warna pun warnakan, ya. Dan dia ada kata kunci. Dalam nota tu, bila dia ada kata kunci, kita boleh gariskan dengan pen warna ataupun pensel warna ataupun magic pen, kan? Kita boleh bulatkan nota penting. Letakkan simbol-simbol, nak buat bunga ke, nak buat bunga pink ke, nak buat bintang ke. Maksudnya, itu adalah nota kita. Ikut kita suka. Ya? Dan yang penting, bila kita setelah kita siap buat nota, kita semak balik. Kenapa perlu semak balik? Takut semasa kita mencatat, kita terlalu seronok mewarna, seronok menghias nota kita, kita tertinggal pula nota-nota fakta-fakta penting, kan? Tak kerugi masa tu. Didik TV.
KPM. Didik TV KPM. Tadi saya nak ulang balik apa perkara yang perlu murid-murid beri perhatian, ya, iaitu pertama adalah suara guru. Ya, iaitu suara guru. Ya, semasa guru mengajar dia ada intonasi suara, ya. Ada pergerakan badan, ada memek muka dia, kan? Kadang-kadang cikgu senyum, kadang-kadang cikgu duduk macam ni. Maksudnya ada maksud tu, murid-murid, ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ni 75% bahasa yang kita gunakan untuk kita berkomunikasi, cikgu berkomunikasi dengan murid adalah bahasa badan. Bahasa badan ni adalah memek muka, tangan cikgu tunjukkan. Yang ini penting, ya. Cikgu sebut macam tu. Kadang-kadang cikgu tak sebut, cikgu sebut. Cikgu buat macam tu. Kadang-kadang cikgu senyum. Okey, betul maksudnya, kan? Itu adalah bahasa-bahasa badan yang murid-murid kena fahamlah, ya. Jadi berkaitan dengan intonasi suara ni, kadang-kadang bila benda-benda tu penting, perkara-perkara yang cikgu sebut tu penting, fakta penting, jadi cikgu akan membuat satu intonasi suara, akan tekankan sikit suara tu untuk menunjukkan perkara itu penting. Jadi murid kena perhatikan suara cikgu, intonasi suara cikgu, ya. Dan cara cikgu menyampaikan pengajaran dia, kita tengok dari segi kelajuan. Dan perlahan atau cepatnya cikgu menyebut atau mengajar itu adalah ada maksud-maksud dia, ya. Jadi cikgu itu bergantung kepada cikgu itu sendirilah. Jadi murid-murid kena perhatikan kelajuan cikgu mengajar. Kadang-kadang bila isu-isu penting, fakta penting, cikgu akan perlahankan dan tekan sikit suara. Jadi itu murid kena ingat, ya. Jadi berikutnya adalah penekanan kepada fokus pengajaran. Yang biasa mula-mula cikgu akan sebut, okey, hari ini murid-murid cikgu akan mengajar tajuk geseran. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan geseran? Jadi poin-poin itu, fakta-fakta penting itu murid kena catat. Tajuk dia, apakah isi utama, apakah kesan dia, sebab berlaku, kan? Kadang-kadang, kan? Dan lain-lain. Jadi itu adalah fakta-fakta penting yang mesti ada dalam kerangka nota kita, ya. Jadi sebelum kita mencatat nota, dah ada dah kerangka tu, esok nak belajar apa, kena ada satu persediaan juga, murid-murid, ya. Okey. Dan yang paling penting adalah kemahiran mendengar dengan berkesan. Ya, saya ulang sekali lagi. Yang paling penting adalah kemahiran mendengar dengan berkesan. Kita kena dengar dengan betul-betul apa yang cikgu sebut. Sebab kalau kita salah dengar, kita tak jelas, maka kita akan catat dan kita akan faham perkara yang salah. Jadi bila kita faham perkara yang salah, dia akan menyebabkan kesan dia kepada pemahaman kita. Jadi kita tak faham dengan betul. Cikgu terang macam A, murid-murid faham macam ni, macam B. Jadi bila jawab, bila cikgu bagi soalan, cikgu mengharapkan murid-murid menjawab jawapan yang A, tapi murid-murid menjawab jawapan yang B. Lepas tu kita pun jadi sedih, kenapalah markah saya rendah ni, Allah, hai, kenapalah markah saya rendah. Rupanya kita tak faham apa yang cikgu ajar. Jadi murid-murid, hari ni saya nak ingatkan sekali lagi murid-murid, agar bila murid tidak jelas, tidak dengar betul-betul, tidak suara cikgu tu perlahan ke, murid tak dengar ke, cakap dengan cikgu, berhentikan sekejap, cikgu minta maaf, saya tak dengar apa yang cikgu cakap, boleh tak cikgu kuatkan sikit? Sebab itu adalah kemahiran mendengar, itu sangat penting, mendengar dengan berkesan. Baiklah murid-murid, saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya pada hari ini. Saya harap apa yang saya kongsikan hari ini dapat murid-murid gunakan untuk menjadi seorang pencatat nota yang berkesan. Seorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi
hebat dalam tindakannya. Saya pasti murid-murid yang berada di depan saya adalah murid-murid yang hebat. Hebatkan diri, tingkatkan prestasi. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum. TV KP